Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channelnya Putra Master. Kali ini kita lagi di perjalanan menuju perkebunan buah semangka. Karena lokasi dari rumah ke kebun jarak sekitar 5 menit baru nyampe ke lokasi. Kita kali ini berada di Sumatera Barat, Kabupaten Agam, Kecamatan Tanjung Mutiara, Tiku Lima Jorong, yaitu Jorong Labuhan. Jadi tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa di subscribe, like, dan di share ke teman-teman yang lain. Oke, kali ini kita sudah tiba di lokasi. Keadaan pintu tertutup, kita akan buka dulu. Sekarang kita sudah masuk ke dalam kebun. Dalam kebun ini banyak tanaman berupa jagung, sawit, kelapa, dan semangka yang kita tanam saat ini. Tadi kita menuju ke lokasi pembibitan buah semangka. Sebelum kita pindahkan ke tanah, dari rumput ini sebelumnya sudah kita semprot, sudah kita racun, jadi belum kelihatan mati. Jadi kita menunggu beberapa hari agar rumput yang kita racun segera mati total. Sekarang kita sudah sampai di bibit semangka. Karena bibit semangka yang kita tanam dua versi, ada semangka non biji F1 Madrid sama semangka biasa. Ini semangka biasa sudah berangsur-angsur kita pindahkan ke lubang. Jadi yang tinggal non biji. Ini semangka biasa yang sudah kita tanam ke lubang. Jadi ini yang sudah kita tanam, rumputnya sudah kita semprot. Tadi kita menunggu hasil efek racun yang sudah kita semprot tadi akan mati total. Jadi ini tanaman semangka biasa yang sudah kita tanam. Jadi kita menunggu satu hari lagi untuk penanaman semangka non biji, karena jarak tanaman non biji sama non semangka biasa satu hari jaraknya. Jadi ginilah lahan, kondisi lahan tanam semangka kita saat ini. Semoga awal yang baik, semoga akhir panennya semoga baik juga, dan mendapatkan hasil yang melimpah ruah.
teman-teman semua dimanapun Anda berada, tolong doanya agar kita sama-sama sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, inilah dia non biji yang belum kita tanam. Yang semangka biasa sudah habis. Itu banyak bibit yang mati atau yang tidak hidup. Kita sisihkan. Jadi non biji nanti kita tanam di depan jalan samping pondok. Ya, sampai di sini dulu video kita. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Karena hari sudah hampir maghrib, kita menuju pulang. Tempat lokasi yang di tepi jalan samping pondok, inilah dia samping pondok. Disitulah non biji yang kita akan tanam, non biji F1 Madrid. Oke. Nah, di tepi jalan ini karena lubangnya sudah kita buat dan sudah kita racun rumput-rumputnya. Nah, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.